selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Oke, penelusuran kali ini kita ada di sebuah rumah sakit bersama Bro Zahir Syah. Kameramen setia, NDI Channel. Oke, ini tempatnya ya. Lihat ya. Oke. Kita akan menguat di sini ada apa aja. Ya. Coba nanti kita lihat aja ya. Siap. Oke. Saksikan terus. Senternya? Ya. Ayo, Bro. Ayo kita. Ini bangunannya nih. Nah, ini kalau saya lihat bangunannya sebenarnya masih bagus. Ya, bercair. Oh, ya. Bangunannya saya lihat sih masih tergolong bagus ya. Iya, masih bagus. Jadi ini baru setahun sih. Oh, baru setahun. Baru setahun. Tua banget. Iya. Tapi aura magisnya ada ya. Iya, kerasa memang. Nah, ini kita lihat nih, di sini ada mobil ambulans nih. Wah. Wah, pintunya kebuka, Bro. Ini udah terbengkalai juga nih mobil ambulans. Oh. Coba kita lihat di dalam sini ada apa ya. Hmm. Ini kita sambil cari tahu ya teman-teman ya. Cara pintu masuknya dari mana ya. Iya. Yeah. Kan dilepas gitu aja sama penjaga sini. Iya. Yeah. Cari tahu gitu. Wah, ini Bro mobil ambulans nih, Bro. Buka, Bro. Oh, ini ada berapa orang yang meninggal sini, Bro, menurut lu, Bro? Wah, kalau ditanya begitu ya pasti banyak, banyak ya. Ya namanya mobil ambulans. Di tengah jalan dia meninggal. Ini ada lagi, Bro. Di dalam mobil ambulans ini tuh seperti ada aura kesedihan ya. Iya, benar. Energi ya. Energi kesedihan terpendam di sini. Bukan kebahagiaan yang ada di sini. Iya. Jadi mungkin karena ada yang namanya orang itu tangis. Iya. Itu terserap semua lah benda-benda seperti ini. Benar, benar, benar. Wow, waduh, ini pesan tuanya udah kerasa ya, Bro. Iya. Pesan peninggalan yang benar-benar telah ditinggalkan bertahun-tahun loh ini. Sampai kayak begini. Mungkin ini par-par itu didambil-dambilin orang kali ya. Bisa jadi. Nah, hati-hati, Bro. Pertanyaan. Ini jadi pintu masuknya ya, Bro? Pintu masuknya. Hah? Heeh. Ya. Oh. Ini ada kucing ada ya. Oh, spooky, Bro. Wah, di sini saya udah merasakan ya. Serius? Oh, sudah nggak terpakai, Bro. Teman-teman, ini bagian yang paling menarik. Apa tuh? Kamar jenazah. Hah, serius? Oh my god. Ini kamar jenazah ya, teman-teman ya. Begitu saya masuk. Kita lihat filmnya, teman-teman. Assalamualaikum. Ya, ini adalah kamar jenazah. Di belakang tadi ada yang suara bergerak. Gimana Mas Indra? Menurut Mas Indra? Ini ya, ini tempat mandi jenazahnya. Oh, Bro, masih ada kafan-kafannya, Bro. Bro. Jadi ini ya, ini kamar jenazah ya. Yang benar letak di sini, tapi kecil ya, saya juga bingung nih. Kamar mayatnya mungkin yang besar ya? Kecil banget ya. Kamar penyimpanan loker mayat. Kita bisa samperin nanti. Ini sudah begini ya. Iya. Oke, coba kita di sini memang aura gak ini terasa ya. Di sini kononnya ada neng-neng sih ya, hantu neng-neng sih yang sering mengganggu atau merasuki para pengunjung dari rumah sakit ini. Ini kanan ruang apa ini? Oh, nggak bisa dimasukin. Wow, Bro. Ini kayak seperti rumah. Gimana masuknya? Di situ ada lorong. Kita lihat ke sana. Ke kanan atau ke kiri dulu? Saya coba masuk sini. Coba kita ke kanan. Nah, Sinter mau duluan atau? Iya, saya ke kanan. Saya ke jalan. Sudah terbengkalai sekali ya, Mas Sinter. Ini apa, Bro? Ini mungkin gudang. Gudangnya penyimpanan. Penyimpanan obat-obat ya. Iya.
sini auranya bagaimana? Di sini kalau ada darah lumayan ya. Bisa buat beka atau jenglot saya. Bener sekali. Permisi. Assalamualaikum. Hai, jauh juga. Assalamualaikum. Hai, halo juga. Kita bisa panjat aja pelan-pelan, bro. Ini jalur evakuasi. Coba kita naik dulu ya. Ya, ya. Ini sudah mulai masuk. Assalamualaikum air jauh, bro. Wah, orangnya udah beda, bro. Iya, kita masuk sini udah beda. Ini namanya tempat-tempat angker ya, pasti tempat terbengkalai. Iya. Iya, bro. Bro, coba sini, bro. Sini. Ini tempat tadi blok kabel ya. Ini sebenarnya masih bagus ya. Iya. Coba deh. Wah, ini keren nih. Masih kesannya kayak kita masuk dalam penelusuran apa gitu ya. Acak-acaknya. Ini bisa di monitor. Ini yang monitor masih baru ya. Iya. Sayang banget ini. Ini terbengkalai ini. Oh masih bro. Itu bangku ditaruh di atas untuk apa? Oh nggak tahu juga itu. Mungkin ini ruangan khusus dokter ya. Oh benar benar benar. Pimpinan rumah sakit sini ya. Ya kita lihat sekitarnya. Oh banyak lukisan-lukisan bro. Itu ada foto yang kefokus. Iya. Sudah berkeropos atasnya. Coba kita pulang lagi. Ya. Udah jadi kecoa anjir. Tapi bro, sudah jadi mayat. Ini masih kita masih di lantai 1 ya, teman-teman. Tapi ini jalannya masih lebih lemak dengan minggu kemarin ini ya. Iya. Kita masih di lantai 1 ya, teman-teman ya. Kita masih mau menelusuri lebih lengkap lagi di sini. Kita kembali lagi. Oh. Wah, ini banyak begini-gini, sayang banget ya ini peralatan-peralatan medis yang terbengkalai juga. Iya, masih terbengkalai. Itu atasnya udah pada keropos, bro. Plafon-plafonnya udah rusak ya. Sunyi ya sini ya, sunyi banget ya. Sunyi, sunyi. Oh, ini ada ruangan lagi. Oh, saya tadi bokong injek cahaya. Di sini, gue ngerasain ada aura berat, bro. Apa ya? Kayak ada yang mantau ya bro. Aura kasih. Aura kasih. Seperti ada yang mantau ya. Napas gue kayak berat sini. Coba lu rasain deh bro. Mata gue kayak panas masuk sini. Itu kayak botol kencing ya. Saya malah tertarik sama benda-bendanya. Ini saya deh. Sayang banget ini gak dijual atau apa ya. Untung gak ada orang-orang yang berniat mengambil ya. Iya. Bagusnya kayak gitu. Di sini ada botol kencing ya. Gak boleh yang ngambil-ngambil kayak gini ya. Gak boleh kita ambil. Iya. Di sini jadi penelusuran nggak boleh. Ini kedip-kedip gini nggak masalah ya bro, kedip-kedip gini nggak apa-apa ya? Memang kedip ya? Mana? Ini kedip gini memang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang itu nggak apa-apa. Kita masuk ruangan. Oh ini dikunci bro, nggak bisa. Sebelah sini bro. Bisa? Coba. Yang kata orang-orang sekitar sini yang paling angker itu lantai 4 ya. Dan kamar mayatnya. Ya, dan kita masih lantai 1. Masih lantai 1, kita masih ada lantai basement tadi. Tadi udah lihat ini. Udah. Tadi udah ngelapor ke sini. Coba kita naik. Itu lobinya di mana ya? Lobinya. Lobi apa? Lobi ini. Lobi dari bang. Ntar kita ketemu. Kita ke situ ya nanti bro. Jadi ini lebih ke perkantoran ya? Iya. Ini lebih ke perkantoran. Eh, salah, kita bukan di sini. Jangan ke sini gitu. Kayaknya kita lebih baik keluar dulu. Kita cari basement masuknya. Kalau nggak salah ini kan jalur evakuasi nih. Kita masuk yang itu bro, yang kulkas tadi kayaknya deh. Yang kulkas jungkir balik. Ini kayaknya jalur evakuasi nih. Kita masuk sini kayak untuk menuju lobbynya. Coba gua dulu ya. Hati-hati jatuh. Iya. Yeah. Bener bro. Kayaknya ini deh kayaknya. Coba lu mau duluan atau? Iya. Ini kamar mandi ya, teman-teman ya. Gue ada ngerasa ada yang bisikin tadi di sini, makanya gue langsung nengok ke belakang ke kamar mandi. Kenapa? Kayak ada yang kayaknya kayak gitu ya. I love you. I love you too, bro. Itu spooky bro di sini, bro.
Jadi ini di jempol-jempol. Ini masih perkantoran ya? Iya, masih perkantoran ya, belum masuk lobby. Bro, ini sini tempat apa bro? Gue ngerasa ada yang aneh sini, coba deh. Gue ngerasa ada yang lagi berdiri di balik tembok ini. Nih bro, masuknya sini bro kan? Bener-bener, masuk ke lobby-nya dari sini. Bro, gue ngerti itu, bayang hitam tadi berjalan bro, kaki di sini bro. Tenang. Kayak ada kaki, tahu kerekam gak ya? Moga-moga kerekam. Ini kamar, ini udah mulai masuk kamar rumah sakitnya ya. Ya teman-teman, tadi saya ngeliat di sini. Di sini nggak ada apa-apa buntu. Serius? Oh iya. Gue nggak tadi ngelangkah kok tadi. Ini disini. Ruang apa ya? Ruang kayak? Saya dokter, jadi kayak semacam dokter umumnya atau dokter spesialis. Iya, benar sekali Mas Indra. Waduh, ruangannya pemat-pemat ya. Hmm. Saya rasa nggak terlalu terang. Jadi masuk ruang itu di mana? Coba lu lihat yang merah ya, bro. Enggak, lurus kok. Kita udah di jalan tikus, saya tembusin gitu. Ya, ya, bro. Spooky. Masih banyak ya kayak printer-printer gitu. Iya. Yeah. Wah, di sini gue ngerasa ada angin yang aneh ya. Ini mungkin semacam dapur. Oh ini yang tadi bro, balik lagi bro. Wah ini dia. Wah hawanya dingin bro. Nah ini lobby. Ini lobby ya. Wah ini. Gue denger. Terus ada masuk lobby teman-teman. Malam horor. Gak kelihatan. Horor loh. Kalau terang malah gak seru loh. Nggak kelihatan dulu. Nggak kelihatan. Ini sudah masuk lobby. Poli kandungan. Dikunci. Dikunci poli kandungannya teman-teman. Poli anak. Kunci juga kali ya? Poligami. Poligandri. Ya teman-teman, gimana Mas Indra? Awalnya coba kita lihat sini dulu. Atati bro, ada kabel bro. Iya, ya, sudah mati. Di depan tuh masih nyala. Di sini kita telusuri ya. Coba ntar kita injek-injek ke situ aja. Iya. Apa mau ke situ dulu? Bebas, kita mau ngeliat situ dulu gak? Lobby bagian sana. Tapi sini juga dulu boleh bro. Gimana? Sini dulu aja. Ntar sini malah kita nembusnya ke tengah-tengah langsung lagi pusat. Kita injek-injek aja ya. Seperti ini bro, tracknya teman-teman. Terus menaiki bangku-bangku. Ini ruang apa? Ruang ortopedi. Coba kita rekam. Ada apa di dalamnya? Itu ruang apa? Panjang berapa lorong? Mentok ya? Rekamnya? Ya. Coba kita diam sebentar. Kita merasa ada suara-suara di rekaman nanti. Ya kita berharap banget ya ketemu Neng Neng sih malam ini. Ayo Neng Neng sih, keluar Neng Neng sih. Ya. Balik lagi ya. Ya. Kita belum mesti sih, nah, kita belum. Nanti kita lewat tangga lebih utama aja. Oh ya. Oh, ini di poli paru. Kita lihat dalamnya ada. Kita rasakan suaranya teman-teman. Mungkin terekam. Mau telusur toilet nggak ada apa-apa? WC, mau kencing? Ya teman-teman, kita masih menelusuri lantai dasar ya. Untuk basement kayak lobby. Ya basement. Kita coba ke basement utamanya. Ayo Mas Indra, hati-hati bro, Indraku. Brother suhuku. Hati-hati brother. Tracknya begini banget ya.
seperti naik gunung. Treknya seperti naik gunung ya teman-teman ya. Gua lagi becek nih. Hah? Oh iya. Wah bro, poli bedah bro. Di sini ada poli bedah ya. Bisa dimasukin kan? Kunci bro. Ini poli penyakit dalam. Ada. Lu masuk dulu. Sini dulu. Lu ngerasain ada apa, Bro Indra? Oh. Ini apa ini? Udah pindah. Bro, gua mau cek dulu nih suara kedengeran enggak? Hah? Mau cek dulu enggak suara kedengeran enggak? Kedengeran pasti. Pasti ya. Coba Bro Indra dicek dulu. Sini bro, gue jelasin. Hmm? Di sebelah sini ada yang sosok nih berdiri nih. Oh, serius? Di mananya bro? Senternya jangan terang-terang. Dia nggak mau. Nih. Di sebelah sini. Bener. Ini ngeliatin kita. Ah bro, barang gue merinding bro. Ini mukanya gak enak. Mukanya gak enak sekali. Dia masih situ kan? Wanita dia, tapi dia kayak berdarah ya. Kayak berdarah-darah. Coba lepas masker. Bau darah gak? Kerasa bro, sumpah. Jadi di sini. Dia sempat berdiri. Tadi dia sekedar seperti beritahu aja. Ya, kita masih di lantai basement ya. Itu basement yang tadi. Coba kita telusuri dulu. Di sini kayaknya udah ya. Itu belum sih. Belum, Bro Indra. Wow, di sini spooky banget, Bro. Ruang bedah, Bro. Mana? Ini ruang bedah nih. Coba kita. Sini gua nyumbau bangke. Bawa apa ini? Wow, my god. Fucking spooky. Nah, di sini ada, Bro. Diam, Bro. Serius. Coba, Bro. Ininya agak redup. Nih, segini. Bagaimana, Bro Indra? Ini ruang bedah ya, teman-teman. Ada yang dorong gue. Ada yang dorong gue lagi bro, dua kali. Ada yang mau benturan. Di sini ada penampakan nih. Hah? Perempuannya. Tapi mukanya berdarah-darah ya. Minta didoakan. Jadi yang tadi di sana kita lihat tuh, tempatnya di sini. Ini ruang apa? Ruangan dia. Ruang bedah ini. Ruang bedah. Jadi di sini nih, dia di sini. Yang saya putar-putar. Pojok sana nih. Terus ngapain bro? Posisinya? Posisinya nangis. Nangis terus sesudah gitu ya? Gue merinding bro. Gue merinding serius, gue ngerasa kehadirannya. Jangan terlalu deket ya. Saya coba deketin ya. Iya. Jangan terlalu deket. Stop di situ. Dia pergi bro. Bro, ini senter coba agak kencengin ya bro. Senter agak kencengin ya. Gimana?
Ini kayaknya mau terang. Mau terang ntar di itu. Iya. Iya benar. Ya, jadi gimana itu perempuannya berenggut? Ini udah pergi. Ini ruang isolasi. Tangan gue ada yang biasalah. Sesak ya, Berindra? Iya. Ini ruang lagi. Kita masih telusuri ya, teman-teman ya. Ini jalan buat ke depan ya. Jalan ke depan ya. Jangan pernikuh lagi. Nah, ya ini masih di basement ya. Sini ada apa, Bro Indra? Coba kita telusuri. Kayaknya ruang bedah ya, banyak alat-alat bedah. Teman-teman, kita masih di basement. Masih di lantai 1. Nah, di sini ada ruang tersembunyi. Apa tuh? Ini angkanya berat jadi. Iya benar sekali Bro Indra. Lama panas ya? Iya. Apa tuh? Bro, anjing bro, aduh, bro hadapin bro. Kita jatuh sendiri bro. Itu tadi jatuh bro di belakang bro. Berat banget di sini. Serius? Ya, ini apa sebentar? Mau selidikin tadi apa yang jatuh? Apa yang jatuh kira-kira? Jangan deh. Jangan. Gila lah resistensinya. Ini ruangan apa teman-teman? Ruang operasi tuh. Ini ruang perawat. Keringat di atas ruangan. Jadi ini ruang perawat di sini. Oh, sini keras, keras bro. Baunya gak enak bro di sini bro, gue ngerasa bro. Oh bisa jadi. Oh enggak gue beda itu kan ya, udah bisa pas. Beda, jadi kan jadinya kecil. Dengar ya? Sudah dengar suara. Itu dengar rekam itu sisa saya apa ini teman-teman. Bergerak ya? Suara apa tuh? Dari mana? Berani ya? Dari sini? Gua kayak denger suara ada yang ngobrol. Kayak ada orang teriak? Kayak ada orang teriak. Coba kita kesini bro.